Hey, sahabat kece dan badminton lover. Langkah ganda putra Leo Rolihkarnando dan Daniel Martin di babak 16 besar Thailand Masters 2020 terhenti sudah. Ia menghadapi ganda putra Jepang, Akira Koga dan Taichi Saito. Mereka kalah straight game 21-11, 21-11. Bisa dibilang hari ini penampilan Leo Daniel bukan penampilan terbaik mereka. Hari ini mereka bermain terlalu terburu-buru, kurang sabar. Secara mental, Leo juga tampak gagal mengendalikan emosi, sehingga justru membuat pukulan dan pengembalian bolanya banjir error yang seharusnya bisa diatasi. Iya, mereka gagal keluar dari tekanan yang diciptakan pasangan Jepang, Koga Saito. Dan semoga ini menjadi pembelajaran untuk keduanya dan melatih mental mereka, karena transisi dari level junior ke senior memang selalu berat bagi pemain Indonesia. Sementara itu, Indonesia sukses menambah wakilnya di babak perempat final melalui ganda campuran. Ya, pasangan Adnan Misal Kristin Bandaso menjadi wakil kedua setelah berhasil menaklukkan pasangan Tiongkok lewat pertandingan rubber game 22-20, 19-21, dan 21-13. Pertandingan berjalan dalam tempo 58 menit. Ya, pasangan ini cukup menjanjikan dari segi skill di sektor ganda campuran. Adnan termasuk pemain yang cerdas dalam penempatan bola dan memiliki smash yang mematikan. Misal yang bermain kidal juga cukup cekatan dalam menjaga bola depan dan pukulan-pukulan bolanya memudahkan pasangan dalam melakukan serangan. Ya, sempat unggul di game kedua. Pasangan ini harus melanjutkan pertandingan ke game ketiga setelah pasangan Tiongkok mampu menikung dan merebut game kedua 19-21. Di game penentuan, performa Adnan Misal kembali meningkat dan sukses memetik kemenangan dengan selisih poin yang cukup aman, 21-13. Hasil ini membawa mereka ke babak perempat final, di mana di babak ini akan mempertemukan dua pasangan Indonesia. Adnan Misal akan menghadapi seniornya Hafiz Faisal Gloria Immanuel Wijaya dan memastikan satu wakil Indonesia di babak semifinal Thailand Masters 2020. Ya, Hafiz Gloria sukses mengalahkan ganda campuran Prancis Ronan Labar dan Anne Tran 2 set langsung 21-11, 24-22. Sempat tertinggal di game kedua, Hafiz Gloria mampu mengejar dan menjadikan pertandingan sangat menarik di akhir game kedua. Namun dengan pengalaman dan ketenangan keduanya, mereka mampu mengunci game kedua setelah terjadi 3 kali setting dan sekaligus memastikan kemenangan setelah unggul 24-22. Sementara itu, unggulan pertama ganda putri, Chen Qingchen Jia Yifan dari Tiongkok, akhirnya mampu revenge dari pemain Jepang, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida. Setelah di dua pertemuan terakhir mereka selalu kalah dari pasangan Jepang tersebut, Chen Jia unggul 2 set langsung, 21-13, 21-13. Di babak 8 besar, mereka akan menghadapi sesama pemain Tiongkok, Du Yu Li Yinhui.